Presiden Jokowi menceritakan momen ketegangan saat menonton timnas Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023. Jokowi sempat kaget karena mengira pertandingan sudah selesai namun ternyata masih berlanjut ke perpanjangan waktu. Timnas Indonesia berhasil meraih medali emas dalam ajang sepak bola SEA Games 2023 pada Selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut terdapat momen menarik di mana timnas Indonesia sempat melakukan selebrasi dini karena wasit meniup peluit di detik-detik akhir babak kedua. Namun nyatanya pertandingan justru terus dilanjutkan dan membuahkan gol bagi Thailand. Selebrasi dini para skuad timnas Indonesia itu pun sontak bikin para pecinta sepak bola nasional ikut terbawa tak terkecuali Presiden Jokowi. Jokowi yang melakukan nobar bersama Wali Kota Solo Gibran, Raka Buming, dan sejumlah anggota pas pamres dari Medan Sumatera Utara mengaku sempat terkecoh ketika wasit meniup peluit jelang selesainya laga final tersebut. Terlebih pada saat itu pelatih timnas Indonesia Indra Syafri juga memasuki lapangan dan melakukan selebrasi sujud syukur. Jokowi mengaku ikut terbawa melakukan selebrasi dini dengan menyalami sejumlah tokoh yang sedang menonton bersamanya. Adapun saat itu wasit meniup fluid karena terjadinya pelanggaran. Meski demikian, Jokowi pun memberikan apresiasi kepada para pemain dan sekuat timnas U22 Indonesia atas keberhasilannya. Ia menilai hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat. Atas keberhasilan ini, Jokowi pun ikut merayakan kemenangan timnas atas laga semalam. Ia menaktif jajaran menteri serta bawahannya menikmati durian di Medan, Sumatera Utara. Jokowi juga mengaku akan memberi hadiah kepada pemain timnas Indonesia karena berhasil menyabet medali emas dalam ajang Sea Games setelah menunggu 32 tahun lamanya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatan.